Halo, kali ini saya akan unboxing kacamata Vedia seri 6560. Oke, kacamata ini di pasaran harga sekitar 200-an. Ini seri sunglass dengan warna lensa hitam. Oke, untuk boxnya seperti ini tampilannya. Terus ini case-nya. Dia bahannya semi hard case. Dan di tengahnya ada list silver seperti ini. Terlihat mewah. Kita lihat isinya apa aja. Oke, di case nya dia ada hook, jadi ini bisa digantung mungkin di sabuk atau di tas, jadi mudah dibawa, lebih aman ya. Isinya seperti ini, terdiri dari lap berlogo VGA juga, dan ada tag Vedia. Terus ini ada, oh ya, Vedia sudah lensanya sudah polaris ya. Ini kartu berfungsi untuk tes lensa polarisnya. Ini. Kita lihat isinya. Oke, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ya. Oke, saya singkirkan dulu yang lainnya. Ya, ini Vedia seri 6560 dengan ukuran dia lebar lensa 58, terus lebar hidungan ini 12 mm dan panjang tangkai 135. Oke. Saya jelaskan detail-detailnya. Ini dia sudah dilengkapi dengan nosepad tengah. Dia nosepadnya besi, tapi ini dilapisi karet silikon, jadi lebih nyaman dipakai. Terus ini tampilan dari samping. Dia ada motif seperti karbon di sini samping dan model lubang seperti ini. Terus di tangkai dia sudah menggunakan per, jadi dia bisa menyesuaikan bentuk wajah. Misal lebar wajah kita lebih dari ini bisa lebih renggang. Karena dia sudah dilengkapi dengan per, dan enaknya ini bisa menyesuaikan bentuk wajah. Oke. Kita tes untuk polaris lensnya ya, seperti ini. Ya, jadi jika dilihat secara langsung gini, kita tidak bisa melihat gambar ikan ya. Setelah pakai lensa, pakai kacamata ini, maka akan terlihat gambar ikan ya, seperti ini. Nanti akan saya coba tes misal dengan lensa yang biasa untuk melihat perbedaannya di akhir video nanti. Oke. Ya, seperti itu penjelasannya mengenai seri 6560. Oke, untuk deskripsi lebih detail spesifikasi dan pembeliannya bisa lihat di deskripsi ini.